bro. Hey, bro. Mana sorting lagi? Waalaikumsalam. Maaf, maaf. Macam apa yang temen lah? Mana lah? Wah, kan. Siap, yo. Hai, saya Dikwi. Saya Panglima. Kami, Researcher Consortium Riset Geopolimer, Batas Green Concrete. Kami akan menunjukkan proses pengujian laboratorium yang belum pernah kalian lihat. Lab, Indocrat. Ada beberapa pengujian beton yang umum digunakan, yaitu uji kuat tekan, uji kuat tarik belah, dan kuat lentur. Kali ini kita akan membahas bagaimana metode pengujian kuat lentur beton dilakukan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas beton dalam menahan tegangan lentur. Pengujian kuat lentur biasa dilakukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan khusus. Jadi, tidak semua beton harus dilakukan uji kuat lentur. Ingat, tidak semua beton harus dilakukan uji kuat lentur. Salah satu contoh persyaratan kuat lentur adalah beton untuk perkerasan jalan. Pada video kali ini, pengujian kuat lentur dilakukan berdasarkan SNI 4431 tahun 2019 atau ASTM C78 tahun 2018. Benda uji yang digunakan berbentuk balok dengan ukuran bujur sangkar 15x15 cm dengan panjang berkisar antara 53 hingga 60 cm. Pengujian biasa dilakukan saat beton telah berumur 28 hari. Dalam gambar seperti berikut, dengan konfigurasi perletakan dan beban seperti yang ditunjukkan, diharapkan beton akan retak di tengah bentang atau di antara dua beban. Alasannya adalah, pada tengah bentang di antara dua beban, gaya dalam yang terjadi hanyalah lentur atau momen, tanpa adanya gaya geser. Seperti yang terlihat pada gambar berikut. Alat yang digunakan adalah seperangkat perletakan beton, dua buah tulangan baja sebagai titik beban dengan diameter maksimal 65 mm. Akan tetapi kali ini kita menggunakan diameter 2,5 cm. Dan alat terakhir adalah UTM atau mesin tekan yang akan memberikan beban. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan balok dengan ukuran bujur sangkar 15x15 cm dengan panjang 60 cm. Hal yang pertama dilakukan adalah menandai posisi perletakan dan posisi beban yang akan diaplikasikan pada balok. Karena balok memiliki tinggi efektif sebesar 15 cm, maka jarak antar perletakan sebesar 15 kali 3, yaitu 45 cm. Sehingga jarak perletakan dari masing-masing ujung balok adalah 7,5 cm. Jarak titik beban dari masing-masing ujung balok didapatkan sebesar 22,5 cm. Pastikan lagi jarak antara titik beban satu dengan titik lainnya adalah sebesar 15 cm. Setelah menandai posisi beban dan perletakan pada balok, maka kita letakkan beton pada perletakan. Kemudian kita letakkan tulangan baja sebagai beban pada posisi yang telah ditentukan. Setelah semua diletakkan pada posisinya, maka langkah terakhir adalah menekan balok dengan mesin UTM atau Universal Testing Machine sampai balok retak atau patah dan didapatkan beban maksimum dari bacaan mesin UTM yang kita beri simbol P. Dari hasil percobaan, didapatkan beban maksimum sebesar 5.120 kg force. Ada 3 rumus untuk menghitung kuat lentur beton berdasarkan posisi retak yang timbul pada balok berdasarkan ASTM C78 tahun 2018. Hey, stop, stop. Sebelum kalian melanjutkan video ini, saya ada info penting nih buat kalian semua. Jadi, kami itu akan menyediakan video baru tentang Hackrush. Nanti itu kami menyediakan Hackrush terbaru dengan versi 6.0. Nah, di situ akan menyampaikan tentang simulasi-simulasi penting dan fitur-fitur terbaru dari Hackrush sendiri. Nah, oke teman-teman. Mas, daripada kalian menonton video Lab Indocrat ini yang views-nya sedikit, lebih baik kalian nonton video Hackrush. Lebih banyak informasi tentang hidroteknik. Oke, tapi kalau kalian mau melanjutkan video ini, karena video ini juga cukup informatif sih mengenai pengujian-pengujian di lab beton. Jadi silahkan untuk melanjutkan video ini, tapi jangan lupa tetap nonton Hackrush. Bye-bye.
Kondisi pertama, yaitu retak terjadi di sepertiga tengah bentang di antara dua beban. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Kondisi yang kedua, retak terjadi di luar sepertiga tengah bentang dengan jarak retak pada permukaan tarik, permukaan bawah balok maksimum sebesar 5% dari L. Dari titik beban, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Kondisi yang ketiga, retak terjadi di luar sepertiga tengah bentang dengan jarak lebih dari 5% L dari titik beban. Maka, hasil dari pengujian ini diabaikan. Dari hasil pengujian, menunjukkan retak berbentuk di sepertiga tengah bentang. Maka, kuat lentur dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sehingga, didapatkan kuat lentur balok sebesar 6,7 MPa. Sudah paham kan dengan proses pengujiannya? Paham nggak? Paham nggak? Terima kasih telah menonton saya dan jangan menonton Headcrash. Terima kasih telah menonton Black in Your Grass. Like video ini apabila kalian suka dan subscribe channel ini untuk mendukung agar channel ini dapat berkembang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar kalian selalu mendapatkan info video terbarunya. See ya! Hey Headcrash!